Dan kali ini saya bikin ayam goreng atau kayi goreng. Jadi kayi ini saya rebus dulu sebentar ya teman-teman. Saya rebus sebentar kayinya biar kotorannya bersih. Saya itu kalau masak bapak itu selalu saya rebus sebentar biar kotorannya itu bersih, atau anggap aja kotoran itu hilang kalau direbus sebentar. Oke, sekarang saya angkat lalu saya cuci. Nah, ini saya sudah cuci selama sebentar aja, nggak sampai 5 menit, kira-kira 2 menit ya. Tapi airnya di saat mendidih ya, dicuci. Kemudian saya cuci bersih. Cuci dulu atau direndam sebentar biar. Oke, saya akan perkenalkan rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya cukup sederhana, teman-teman. Bawang putih, jahe, dan bawang daun ya, juga bawang merah. Karena kan kalau ayam goreng saya bumbunya nggak begitu banyak, hanya begini saja ya. Ini nanti bahan-bahannya cukup, kalau bawang daunnya cukup dipotong kira-kira sepanjang satu jari. Dan ini cukup dikeprek, jahenya cukup dipotong tipis-tipis, bawang putih juga dikeprek. Kemudian ayamnya setelah saya cuci bersih, nanti saya potong saya akan yip atau saya bumbui seperti penyedap rasa, kecap asin, itu saja ya. Kemudian nanti saya digoreng, dilumuri tepung jagung, itu aja. Nah, sekarang saya cuci dulu ayamnya. Kasih garam, gula sedikit, dan ini juga garam ya, ini garam, jadi harus diputer dulu. Ini saya garam juga, kasih siam atau kecap asin sedikit. Dan juga merica halus. Merica halus ya, ini lada putih. Menurut selera masing-masing, teman-teman. Diaduk rata atau diyip selama, diyip lama juga tidak apa-apa, itu biar bumbunya meresap ke dalam. Atau sepuluh menit boleh, dan atau diyip setengah jam, lebih lama juga boleh kalau diyip. Yang penting bumbunya atau kecap asinnya, dan harus diatur dengan baik agar tidak terlalu asin, agar hasilnya juga enak. Oke, udah siap. Lalu saya bungkus, taruh kulkas dulu ya, biar enak. Sudah dibungkus pakai posinci ya. Kemudian saya taruh kulkas dulu karena masih
masih 1 jam lagi akan saya masak. Sekarang saya terbuka dulu. Untuk menggoreng ayam atau kayak, panaskan minyak terlebih dahulu sampai panas. Ini kayak dibumuri di ini ya, di tepung ya, kemudian digoreng. Digoreng. Kan sudah panas, jadi apinya sedikit saja. Ini kecil saja agar tidak gosong ya. Kemudian diwalik-walik, dibalik ya. Sambil saya mempersiapkan atau saya sambil memotong bawang putih dan bawang merah juga jahe. Agar matangnya tembus ke dalam, jadi boleh ditusuk-tusuk sedikit kental. Itu boleh ditusuk-tusuk biar matangnya tembus ke dalam. Satu persatu. Lanjut. Ini sudah saya lumuri pakai tepung jagung ya. Agar menggorengnya biar enggak lengket teman-teman. Biar enggak lengket. Jadilah ayam goreng yang enak. Kurang kenyang. Terima kasih.
Ini hasilnya. Kelihatannya sudah benar-benar nikmat, seger, pol.